Hai semua, video kita hari ini bertemakan payung terjun. Anda semua tahu tak apa itu payung terjun? Ha, macam ni lah rupa dia. Jadi hari ini kita akan belajar cara membuat payung terjun dan penerangan saintifik di sebaliknya. Pertama sekali, untuk membuat payung terjun, kita memerlukan pita pelekat, benang, gunting, pemberat dan beg plastik. Langkah pertama, gunting bahagian atas dan bawah beg plastik menggunakan gunting. Kemudian gunting bahagian sisi beg plastik untuk menghasilkan bentangan yang luas. Ha, macam ni. Kemudian ambil 4 utas benang yang sama panjang. Lekatkan satu hujung benang kepada satu bucu plastik tadi. Ulang langkah yang sama pada ketiga-tiga bucu plastik. Tada, macam ni. Kemudian ambil satu lagi hujung benang, lekatkan pada pemberat. Hujung langkah tadi pada ketiga-tiga benang. Tada! Dah siap! Jom kita tengok, berjaya tak? 2, 3. Wow! Payung terjun dibina dengan luas permukaan yang besar untuk menghasilkan daya gesiran yang tinggi. Daya tarikan graviti yang menarik pemberat ke bawah dilawan oleh rintangan udara daripada molekul-molekul udara yang menghentam pemberat dan payung terjun. Hal ini akan menghasilkan daya gesiran yang tinggi pada payung terjun. Oleh itu, halaju jatuhan pemberat akan semakin berkurang. Pemberat juga dilihat jatuh dengan lebih perlahan dan selamat.